Polres Simalungun AKBP Liberty Panjaitan pimpin upacara serah terima jabatan Kasat Narkoba yang baru yang dilaksanakan di Aula Andar Siahaan Mapolres Simalungun Pematang Raya. Jabatan Kasat Narkoba yang diserah terimakan adalah pejabat lama AKP Heri Edrino Sihombing yang diserah terimakan pada pejabat baru AKP Toga Pardomuan Butar-Butar. Dan untuk selanjutnya AKP Heri Edrino Sihombing diangkat menjadi Paur Sir Kowas Polsus Subdit Bin Satpam Polsus Dit Bin Mas Polda Sumatera Utara. Sertijab ditandai dengan pelepasan dan penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas. Kapolres Simalungun dalam amanatnya mengatakan sertijab merupakan hal yang lumrah di lingkungan Polri dalam pengembangan karir dan kemajuan organisasi. Kapolres juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasinya selama ini dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Simalungun. Dan kepada pejabat yang baru, kiranya dapat menyesuaikan diri dalam bertugas di lingkungan Polres Simalungun. Selain itu, Kapolres juga mengingatkan akan pesta demokrasi yang semakin dekat. Kapolres meminta kepada seluruh personil agar bekerja sama demi terciptanya situasi yang kondusif pada pemilu 2019. Mungkin hanya terjadi saat ini di mana sudah sejabatan terjadi pada jabatan kesat Polres dan Kepol Polres Simalungun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama AKP Henry Edrino Sihombing SIK yang telah bertugas di lingkungan Polres Simalungun dengan menjabat sebagai Kasat Pesta Narkoba Polres Simalungun selama 5 bulan dan akan melaksanakan tugas sebagai Paur Sikorwas Polsus Subdit Satpam Polsus Ditdimas Polda Sumut. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada dan penghargaan yang sebenarnya kepada Ibu dan pejabat yang lama atas saya serta pengorbanan yang telah diberikan dalam mendampingi dan mendukung pelaksanaan tugas suami terutama dalam aktivitasnya pada kegiatan organisasi Bayangkara dengan ucapan selamat mendampingi suami bertugas di tempat tugas yang baru dan semoga lebih sukses lagi. Kepada pejabat baru, Kasat Desa Senang Kuba, AKP Toga Pardomuan, Butar-Butar SH MH yang diberikan kepercayaan pimpinan untuk menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polres Simalungun. Sebagai Kasat Res Narkoba yang baru ini, saudara terdahulu sudah pernah dan lama bertugas di lingkungan Polres Simalungun yang saya yakin untuk tolong memahami betul karakter masyarakat serta peta kerawanan kami, khususnya peredaran narkoba itu di wilayah Kabupaten Simalungun. Saya berharap saudara betul dapat melakukan tindakan seperti ini dalam hukum berantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, salam Tribrata. Ini mundar, 1, 2, 3, siap sekali tadi, 1, 2.